Selamat pagi netizen. Jumpa lagi kita dalam segmen JJM Jelajah Maritim bersama dengan saya Letkol Outlaw Yudho Pocuari dan Satpopas Kapo Armada 3. Nah netizen, kembali lagi saya ke Pulau Jerman, satu dari sekian banyak pulau yang berada di wilayah kerja Komando Armada 3. Kali ini saya akan mencoba menelusuri dua sisa pertahanan Jepang yang berada di Pulau Jerman. Kemudian tetap kita akan melaksanakan penyelaman. Kita akan melihat biota apa aja yang akan muncul, ikan-ikan apa aja yang akan muncul, kemudian kita akan videokan bersama-sama supaya para netizen dapat menikmatinya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, JJM, Jelajah Maritim, follow my journey. Di episode yang lalu kita mengupas tentang pertahanan pantai Jepang yang berada di Pulau Jerman. Kali ini saya akan mencoba menelusuri pertahanan yang berupa gua persembunyian pasukan Jepang untuk mengamankan diri dari serangan atau mungkin untuk escape, dan bisa juga dimanfaatkan sebagai kantor atau posko mereka yang berupa gua-gua. Nah. Oke, netizen. Saat ini saya akan menuju ke gua pertahanan Jepang. Memang ini kita harus melewati sebuah teluk yang airnya pasang. Jadi ini merupakan tipuan yang mereka bikin. Jadi cukup tricky mereka membuat tempat persembunyian yang tidak mudah untuk dijangkau. Oke, netizen. Ini adalah mulut gua tempat persembunyian Jepang. Emang untuk mencapai tempat ini tidaklah mudah. Jadi dia memang terhalang oleh gelombang yang datang tepat dari tempat lalu menerpa mulut gua ini. Jadi kalau misalnya orang tidak akan mengira kalau di sini ternyata adalah mulut gua pertahanan Jepang. Jadi saya tadi harus melipir-lipir dulu lewat gedung tebing, kemudian ke sini. Sementara gelombang itu dari tepat dari haluan saya. Siapa situasinya gua ini? Mari sama-sama kita telusuri dalam CCM. Nah, ini adalah mulut guanya. Saya bisa berdiri. Jadi kurang lebih kalau begini, tinggi saya kurang lebih tingginya sekitar 180 cm mulut gua ini. Tapi sengaja dalamnya ini dibuat tinggi, tapi dalamnya ini mulut guanya itu dibikin sempit, jadi orang nggak tahu. Di bagian tengah kita bisa berdiri dengan leluasa. Jadi memang mungkin ini didesain untuk tempat berkumpul pada saat kondisi terdesak atau beristirahat. Mungkin kalau misalnya membangun sebuah rumah itu riskan ketahuan, tidak ada perlindungan dari tembakan. Tapi kalau di dalam gua ini kan sangat aman sekali. Oke, netizen. Nah, ini kalau misalnya kita lihat depan kita ini laut. Jadi kalau misalnya memang harus menuju kemari, itu kalau misalnya nggak berenang, memanjat tebing, ya naik perahu baru ke sini. Perahu pun akan sangat struggle sekali karena lihat gelombangnya itu datang dari tempat dalam. Jadi memang benar-benar tempat persembunyian yang didesain sangat-sangat tricky. Tricky, dan orang nggak berpikir kalau bakal di sini ada gua. Netizen, setelah seharian tadi kita menjelajahi perjalanan yang cukup menantang memasuki gua Jepang, curi pantai yang penuh dengan deburan ombak, sekarang saatnya kita menikmati senja di tepian Pulau Jerman Raja IV ini. Tetap ikuti penelusuran kita selanjutnya, tetap dalam Jelajah Maritim Pulau Maju. Oke, selamat malam netizen. Nah, saatnya kita akan melaksanakan penyelaman. Objektif daripada penyelaman kita malam ini adalah kita akan melihat biota apa yang muncul di malam hari di perairan utara Pulau Jerman ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti penjelajahan kami di JJM. Thank you.
Oke, netizen, selesai kita melaksanakan penyelaman siang. Nah, tadi cukup menarik, ikan-ikannya bagus. Kemudian pon-ponnya juga masih hidup semuanya, bagus. Saya paling senang tadi pada saat saya berada di sekumpulan ikan teri. Gitu. Rasanya ribuan mata yang menyaksikan kita menyelam. Gitu. Satu hal, setiap melaksanakan penyelaman, buat Anda para diver, saran saya sempatkan untuk memungut sampah sebisa mungkin. Tadi saya sempat memungut sampah. Kalau misalnya Anda punya pouch, silahkan dimasukkan pouch. Kalau nggak ada emergensi, misal pouchnya susah, cukup seperti saya tadi, sampahnya di masukkan ke dalam wetsuit, nah, kemudian kita bisa buang. Setidaknya kehadiran kita di laut bermanfaat bagi alam lingkungan, kemudian biota, dan kita mengambil sebuah pengalaman, kemudian take give kita terhadap alam, yaitu kita ikut menjaga. Oke, netizen, sekian penjelajahan kita terakhir di episode Pulau Jepang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami, JJM TV, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Dan nantikan penjelajahan kita berikutnya dengan tema Maritime World Break di pulau-pulau di wilayah kerja Komando Armada 3. Jangan lupa tetap nantikan petualangan kami di JJM, Jelajah Maritim. Follow my journey. Follow my journey.